berhenti. Hai, Nabi Pineng. Tengah tunggu Fikri Azmi ya. Setiap kali kami nak buat vlog Nabi Pineng mesti hujan. Hujan rahmat kan, so kena syukur alhamdulillah. Kami Nabi Pineng sebab nak jalan-jalan saja. Kami dekat arena Atikan Batu. Tetim kami nak pergi mana apa tengok? Ikat! Okay, jom, bye. Tapi nak beli apa? Nak beli buah sahaja, buah potong. Buah potong bukan garam. Nak beli air kena dulu sini. Ada tadi. Nak breakfast kat sini tapi kantuk. Sudah tak nak makan kat sana. Betul. Kalau baju lebih kurang pula ni sebabnya kami tak rancang pun. Ha, kami tak rancang pun. Aliklah ke abang apa? Abang-abang. Kita nak makan kat mana? Okey, stay tune jelah tapi nak bincang dulu. Saya apa-apa kena bagi tahu. Okey, bye. Okey, so kita ada satu lagi tempat Terengganu. Jalan, nama dia Jalan Terengganu tapi dia dekat Pinang lagi. Ada satu tempat lagi untuk nampak juga lah. So kita nak pergi tengok. Kita tak tahu lah buka ke tak. Terjauh juga lah. Kalau buka, alhamdulillah. Okay, kita nak makan dekat sini sah sebelum kita nak pergi ke tempat lain pula. Ni checkpoint yang pertama lah. Dia makan kat sini tepi jadat lah. Ni orang bagi transfer dulu makan sini. Teh ais. Tetap kat sini kan? Dia cakap tengok kat sini masuk-masuk dia kata roti canai ayam ah. Ha, mana kata dekat sini roti canai ayam nak cook special. So kita terailah roti canai ayam. Okey. Tengok ah. Okey, tarik tempoi. Kena minum dulu. Dah sampai. Roti canai. First time makan roti canai ayam. Ha, first time kan. Lain-lain macam ni. Masa kita dekat kedai nak kau kena ada ayam ayam ni ayam masam merah. Kan? Kita rasa. Kita rasa. Gila lah. Ini kau macam ayam masam merah. Ayam ni lembut eh kan? Ada lembut ke? Harga apa harga? Harga apa? Harga ni. Roti canai ayam 8 ringgit. Daging 6 ringgit. Daging ada, ayam ada. Okay.
Okey, sedap. Dia datang ke sini. Dia datang ke sini ya. Okey, air dah makan habis. Kita jalan transfer route tau. Okey, okay. Tempat dia. So, itulah harga-harganya. Sedap-sedap. Boleh makan. Dia dah habis. Dia dah habis makan tau. Kat mana nak habis uang? Ayam je tinggal. Tunang dah tokok ni. Dia gerak ni tuan-tuan. Sedap kau rasa. Ada tak ada daging tadi ambil daging. Ada daging. Ada daging. Ada Habis? Tak. Licin. Kembali dengan harga. Kembali dengan harga. Baik. Terbaik ya? Terbaik. So memang terbaik, memang sedap je lah. Apa kena cuba? Tak. Tiktok lah. Sebab dia punya daging ayam dia memang lembut je lah. Memang sedap. Tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak abad lah. Kalau nak makan daging, daging ni pun ada. Kami nak pergi tempat lain pula. Okay, jom. Stay tuned.